after washing with facial wash with awful facial lotion again. To refresh my face, I have to prepare packing to maybe a little, because I will go to Surabaya. I will take photo for my identity card. Okay, now I will use sheet mask for replacement of moisturizer because my aloe vera gel already cream, already cold. I don't know how to say it, but I don't have it anymore. I will use my mask. And then I will start to straighten my hair now. While waiting, the mask dry, make it tidier.
Okay. Let's not try it. Tomorrow I will go by train or by travel, like car, to different cities, Surabaya city. Wish me luck, guys, and safe. I hope I'm not sick anymore. No flu. Sama image di. Kim Soyeon, bintang penthouse ini pernah membuat kontroversi di Busan International 2017 dengan gaun putihnya yang terbuka. Ia mengakui ia bukan siapa-siapa dulu, namun setelahnya ia dapat banyak tawaran peran. Hingga kini ia sukses dengan drama penthouse-nya. Berbeda dengan Oh In-hye, ia terkena kasus yang sama karena menggunakan baju yang terbuka di Busan International Film Festival tahun 2011. Setelah kejadian itu, justru In-hye dihujat habis dan tidak banyak mendapatkan tawaran peran melainkan film-film dewasa. Di tahun 2019, In-hye mulai aktif di channel YouTube-nya. Namun di episode terakhirnya, ada gerakan tangan In-hye memegang sisir ke arah lehernya diulang berkali-kali. Dinilai netizen seperti sebuah pertanda aneh. Akhirnya, tahun 2020, In-hye ditemukan meninggal di kediamannya. Hong Suk-jung, teman In-hye, mengatakan bahwa In-hye depresi berat karena skandal pakaian yang pernah terjadi. Bahkan sampai kapanpun, ia sulit diterima di industri. Polisi mengatakan mendiang meninggal atas keputusannya yang ekstrim dan tidak ditemukan penyebab lain. Kim Soyeon, bintang penthouse ini pernah membuat kontroversi di Busan International 2017 dengan gaun putihnya yang terbuka. Ia mengakui ia bukan siapa-siapa dulu, namun setelahnya ia dapat banyak tawaran peran. Hingga kini ia sukses dengan drama penthouse-nya. Berbeda dengan Oh In-hye, ia terkena kasus yang sama karena menggunakan baju yang terbuka di Busan International Film Festival tahun 2011. Setelah kejadian itu, justru In-hye dihujat habis dan tidak banyak mendapatkan tawaran peran melainkan film-film dewasa. Di tahun 2019, In-hye mulai aktif di channel YouTube-nya. Namun di episode terakhirnya, ada gerakan tangan In-hye memegang sisir ke arah lehernya diulang berkali-kali. Dinilai netizen seperti sebuah pertanda aneh. Akhirnya, tahun 2020, In-hye ditemukan meninggal di kediamannya. Hong Suk-jung ngeteh cantik di hotel bintang 5, kira-kira abis berapa ya? Dari interiornya udah kelihatan ya, elegan banget. Kita mulai dari seduh tehnya dulu nih, kan ngeteh cantik ceritanya. Yang pertama datang si scones ini, yang traditional scones, terus yang pink itu rose pistachio. Dan udah ada 3 spreadnya, aku suka sih sconesnya. Si sangkar burung akhirnya datang juga. Nah dia itu ada 2 set, set Alice sama Langham namanya. Nah kita cobain dua-duanya nih, langsung aja mulai dari yang asin dulu ya. Pertama itu ada quiche ini, isinya spinach, beetroot, and mushroom. Rasanya kayak truffle, tapi sebenarnya nggak ada truffle-nya guys. Kalau yang ini fish and chips versi small ya, yang bikin enak tartar sosnya sih. Next, ini tuna sandwich, ini B banget sih ya, kayak sandwich pada umumnya. Nah, yang ini tuh brioche pakai foie gras gitu, pansananya atasnya rasanya kayak daging-daging, cuman ya B aja sih. Kalau yang ini, aku kira tuh ini ikan, tapi ternyata ini beef tartar, cuman kurang enak juga guys, agak aneh. Lanjut ke yang manis, mulai dari set Alice, ini ada hazelnut mousse cake gitu, cuman hazelnutnya gak berasa sih, kayak manis-manis doang. Lanjut, yang ini lebih enak sih dibandingnya sebelumnya. Nah, kalau yang ini brownies, terus atasnya ada kayak coklat pisang gitu, ya okay sih rasanya. Next, yang ini menurut aku B aja sih, tengahnya tuh ada kayak teh jelly gitu deh. Nah kalau yang ini atasnya tuh rasanya kayak marshmallow dan bawahnya kayak raspberry shoe gitu, enak sih. Yang ini yang bikin enak itu soalnya dia asam, terus manisnya juga ada, jadi gak bikin enak gitu. Lanjut ke set yang Langham, pertama ini tuh again lemon lagi, dan aku suka banget konsep di luarnya itu kayak garing-garing. Salah satu dish coklat yang favorit aku, kalau yang lain menurut aku terlalu manis. Kalau yang ini pas, terus ada rasa kopi-kopinya gitu. Lanjut, kalau yang ini Black Forest, ya standar sih rasanya, nggak yang nyampe enak banget gitu. Kalau ini blackberry pie-nya aku kurang suka ya. Terakhir ini pistachio cake gitu, ini aku suka sih, soalnya dia nggak terlalu manis again dan teksturnya juga enak. Overall menurut aku worth the experience aja sih. BTW ini nama tempatnya dan ini total bid. Karena udah ada salon pribadi di dalam rumah, aku tuh udah hampir gak pernah pergi ke salon di luar. Jadi kalau mau keramas tuh tinggal suka-suka aku aja deh mau kapan. Dan itu tuh kita juga gak perlu rapi-rapi, karena kan ini di dalam rumah. Hasil keramas di sini juga gak kalah loh sama salon-salon di luar, karena tuh pasti wangi banget, karena aku pakainya sampo dari Scarlett. Rambutnya itu juga jadi gak gampang lepek dan bisa tahan juga loh berhari-hari. Terus enaknya salon di rumah itu, aku bisa bebas pilih alat-alat yang aku mau pakai, karena tuh pilihannya banyak banget. Bahkan ini tuh pilihan alat-alatnya lebih banyak daripada salon salon di luar gak sih? Jadi lebih bebas juga kan kalau di rumah mau pilih pakai alat yang mana. Dan ini dia nih, akhirnya rambut aku udah selesai. Walaupun aku gak catok karena di rumah aja, rambutnya tuh tetap wangi loh dan tetap halus juga.
Kenapa orang introvert lebih jago untuk memilih pacar? Jago mengamati dan menganalisa sebelum bertindak. Jadinya berani memilih pacar, tapi nggak pernah nembak. Sering introspeksi diri jadi tahu tipe pasangan yang dicari. Tidak lebih atau kurang dari kesempurnaan. Paling sering ditanya, lu pilih dia? Iya, pilih-pilih. Kita udah milih, tapi nggak pernah dipilih balik. Mungkin seorang introvert lebih jago memilih pacar, karena nggak mudah buat seseorang masuk hidup kita. Tapi mau gimana pun, orang introvert itu adalah pemberani. Berani bertanya jodohnya di mana, padahal keluar kamar aja nggak pernah. Kenapa orang introvert lebih jago untuk memilih pacar? Jago mengamati dan menganalisa sebelum bertindak. Jadinya berani memilih pacar, tapi nggak pernah nembak. Sering introspeksi diri jadi tahu tipe pasangan yang dicari. Tidak lebih atau kurang dari kesempurnaan. Paling sering ditanya, lu pilih-pilih ya? Iya, pilih-pilih. Kita udah milih tapi nggak pernah dipilih balik. Mungkin seorang introvert lebih jago memilih pacar karena nggak mudah buat seseorang masuk hidup kita. Tapi mau gimana pun, orang introvert itu adalah pemberani. Berani bertanya jodohnya di mana, padahal keluar kamar aja nggak pernah. Kenapa orang introvert lebih jago untuk Chinese celebrities who act like they're royals? When Na Ying was the judge on The Voice of China due to hot weather, her assistant sang for her. Zhang Ziyi got a phone call in the middle of an event. Her assistant had to kneel on the ground and hold the phone to her ear. But her hands weren't even busy at that moment. Actress Bai Baihe was photographed, sitting on the luggage car while being pushed by her female assistant. The airport staff had to intervene and told her the car is for luggages, not for passengers. Eventually, she got off the car, but she posted on social media. I pay her to do this. I'm not as heavy as the luggages. Wang Ziwen was served by three assistants at the same time. One of them was kneeling on the ground to change her shoes. When attending an event, Cai Xukun was surrounded by a dozen bodyguards. The passageway was very narrow. An innocent female passerby got squished to the wall by the strong bodyguards like a fly. Chinese celebrities who... Cara kelihatan lebih tinggi, instantly part 2. Yang pertama adalah rasio badan dan kaki. Kalau pakai baju, kita nggak mau yang panjangnya sampai pinggul kayak gini. Karena dia memiliki ilusi 50% badan dan 50% kaki, ini bikin kelihatan lebih pendek. Untuk kelihatan lebih tinggi, yang kita mau adalah rasio kaki yang lebih panjang. Oleh karena itu, kita bisa coba pakai crop, atau simply bajunya dimasukin ke dalam celana aja. Gak cuma proporsi kaki, kita bisa coba proporsi badan yang lebih panjang juga kayak gini dan kiri bawah. Ini juga memiliki ilusi yang sangat tinggi ya. Intinya ketika kalian pakai baju, jangan sampai badan kalian terbagi 50% atas dan 50% bawah. Nomor 2 adalah the leg ratio. Sama ketika pilih outfit, ketika kalian pilih rok atau celana, jangan yang terbagi 50%-50% seperti ini. Atau yang bisa disebut knee length skirt atau pants, ini jangan ya, karena kalian bakal kelihatan lebih pendek. Instead, kalian bisa coba rok yang lebih panjang atau lebih pendek daripada lutut. Nomor 3 adalah be careful of pencil skirts. Rok kayak gini tuh tidak menyembunyikan apapun, dan kalau kalian emang petit, bakal kelihatan lebih kecil lagi. Instead, bisa coba rok-rok kayak gini yang gak terlalu jiplak dan memberikan sedikit volume. Nomor 4, kalau yang petit, slits are amazing. Slits begini tuh super bikin kelihatan tinggi banget, dan untuk yang petit, this is your best friend. Nomor 5, ada paperback pants yang bagian pinggangnya begini nih. Celana kayak gini tuh bagus banget karena dia memotong bagian atas kalian, sehingga bagian kaki kalian bakal kelihatan lebih panjang. Nomor 6 dan terakhir adalah no ankle straps. Nah, kenapa no ankle straps? Mari kita coba lihat perbedaan antara foto kiri dan foto kanan. Yap, yang di sebelah kiri kakinya kelihatan sedikit terpotong ya karena ada ankle strapnya. Sedangkan yang di sebelah kanan kakinya kelihatan lebih panjang karena tidak terpotong oleh ankle strapnya. That's it for part 2, menurut kalian gimana? Tulis di sana. Jangan teman-teman kira kerja di luar negeri itu selalu gaji lebih tinggi daripada Indonesia. Tadi pagi aku baca tentang kiamat buruh di China dan gak kaget sih, karena aku sendiri pernah ngalamin secara langsung. Jadi aku tuh lagi massage gitu kan, terus pas aku tanya sama tukang massage-nya, kamu kenapa jauh-jauh ke Indonesia, emang di China gak bisa kerja massage kaki gini? Terus dia bilang kalau di China 1 jam di dalam rupiah itu kayak cuma 30 ribu gitu loh untuk refleksi, sedangkan di Jakarta 1 jam itu 80 ribu. Terus makanya dia gabung ke agensi tukang refleksi dan dia bela-belain jauh-jauh dari China ke Indonesia, dan itu kontraknya 2 tahun. Jadi intinya bukan dari kerja di dalam negeri atau luar negeri, tapi lihat bidangnya. Misalnya kayak di Indonesia jadi dokter itu gajinya lebih tinggi daripada di India gitu. Atau kalau jadi engineer di Jerman lebih tinggi daripada di Indonesia. Jangan teman-teman kira kerja di luar negeri itu selalu gaji. Ada seorang teman yang bertanya, apa yang akan kamu lakukan kalau orang yang kamu cintai pergi meninggalkan kamu demi orang lain? Saya jawab begini, mungkin aku akan sedih sehari, seminggu, atau sebulan. Tapi setelah itu, aku akan bahagia. Lalu dia bertanya lagi, kenapa setelah itu kamu bahagia? Aku jawab, karena setidaknya aku hanya kehilangan orang
yang aku cintai, tapi tidak mencintaiku. Tapi dia, dia kehilangan orang yang sungguh-sungguh mencintainya. Jangan jadi entrepreneur, jangan jadi business owner. Kenapa? Saya spill. Teman-teman, saya tahu pernyataan saya agak kontradiktif sama keinginannya anak-anak muda zaman sekarang. Banyak banget anak-anak muda yang datang ke saya untuk belajar bagaimana caranya menjadi entrepreneur, pengen jadi business owner, karena mereka nggak mau kerja buat orang lain. Hei, saya kasih tahu ya. Kalau alasan kalian mau jadi business owner karena kalian gak mau kerja buat orang lain, jangan jadi entrepreneur. Kenapa? Karena gak ada tuh yang namanya istilah kerja gak buat orang lain. Kalau kalian kerja dalam perusahaan, mungkin kalian kerja buat atasan kalian. Tapi pada saat kalian jadi business owner, kalian itu tetap kerja buat orang lain, yaitu klien dan konsumen kalian. Dan percaya sama saya, sepedes-pedesnya mulut atasan kalian, lebih pedes mulut klien. Lebih pedes mulut konsumen kalian langsung. Jadi kalau alasan kalian pengen jadi business owner karena gak mau kerja buat orang lain, no, jangan. Dan banyak juga anak-anak muda yang pengen punya bisnis karena mereka pengen jadi kaya. Kalau motivasi kamu menjadi kaya, saya kasih tahu ya, menurut kalian manajernya Shell itu kaya gak? Gajinya 55 juta.